Oke teman-teman, balikkan saya channel Sunny Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk beberapa event-event terbaru yang akan rilis setelah update patch terbaru ya teman-teman ya. Yang pertama di sini akan hadir untuk event Lucky Box teman-teman. Jadi untuk event ini kemungkinan akan hadir dalam rangka skin Epic Moskov yang telah di revamp ya teman-teman ya, karena untuk skin epic tersebut dia waktu pertama dulu rilis itu kan dia di Lucky Box, dan ini setelah di revamp di resell kembali dan hadir di Lucky Box. Kemungkinan untuk event ini akan permanen secara berkala rilis atau hanya di skin ini saja itu masih belum tahu ya teman-teman ya, tapi kemungkinan untuk skin revamp Moskov ini akan rilis pada event Lucky Box. Di sini seperti biasa untuk cara bermainnya tinggal kita pilih 4 item yang kita nggak mau, tinggal kita klik OK dan kita bisa spin. Yang pertama gratis, lalu spin-spin berikutnya itu menggunakan diamond ataupun crystal of aurora. Semakin terakhir spin kita maka semakin mahallah untuk harga dalam spinnya. Jadi di sini untuk skin Moskov itu yang epic itu di reform ya teman-teman ya, yang Twilight Dragon. Mungkin untuk menambah kualitas skinnya lebih baik lagi ya, dan layak untuk dimiliki dan dikoleksi. Dan ini adalah tampilan yang telah di revamp, karena untuk tampilannya yang telah di revamp itu telah hadir di event server ya. Selain itu juga di sini ada misi untuk hadiah dari Twilight Dragon. Seperti biasa di sini kita bisa dapat fragment, ada hero fragment, ada rare fragment, dan juga premium skin fragment. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya skin ini dan ingin memiliki skin ini, maka tunggu saja ya nanti waktu rilis di original server ya, pastinya setelah update patch terbaru ini ya teman-teman ya, karena untuk patch terbaru sebentar lagi akan rilis ya di original server. Selain itu juga nanti di original server untuk event pre-order dari skin Transformer itu juga akan rilis ya teman-teman ya. Jadi setelah update patch terbaru nanti akan rilis untuk event ini, dimana ada 3 skin kolaborasi antara Mobile Legends dan Transformer. Di sini ada juga event skin gratisnya. Jadi seperti biasa sebelum event skin gratisnya muncul kita harus melakukan pre-order dulu ya, dan nanti pada tanggal 28 Agustus kita bisa login dan kita bisa mendapatkan tiket gratis ya untuk kita melakukan spin gratis pada event skin Transformer ini teman-teman. Selain itu juga pastinya ada misi-misi seperti biasa yang harus kita selesaikan untuk kita mendapatkan tambahan lebih banyak tiket, agar kita bisa melakukan spin gratis sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Dan untuk event ini dipastikan kita akan mendapatkan skin gratis, kemungkinan besar kita akan bisa mendapatkan skin epic ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hoki, teman-teman bisa dapat skin epic yang limited, tapi kalau hokinya biasa-biasa aja ya kemungkinan dapat skin epic yang nggak limited teman-teman. Tapi pastinya untuk event ini akan ada skin gratisnya teman-teman. Di sini ada misi-misi yang bisa kita selesaikan, dan pastinya ada misi login bermain, misi top up, dan juga misi menggunakan diamond pada event skin Transformer teman-teman. Jadi untuk event ini jangan sampai dilewatkan ya teman-teman ya, karena eventnya sangat worth it sekali ya. Kita bisa dapat skin gratis dengan cara kita melakukan top up dan menggunakan diamond. Jadi kita pasti menggunakan diamond, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Tapi kita bisa mendapatkan skin yang bisa dibilang cukup mahal. Jadi ya sebanding lah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin ingin melakukan top up pada event ini, maka buruan untuk nabung ya, agar bisa melakukan skin gratis pada event ini. Lalu di sini juga untuk patch terbaru ada hadiah patch terbaru ya teman-teman ya. Dan untuk event ini juga lumayan gampang ya, karena kita tinggal login doang. Cuma sayangnya untuk hadiahnya dia nggak permanen ya, jadi hanya trial doang, dimana kita bisa dapat trialnya Hero Aldous dan juga trialnya skin elite si Aldous ya yang dead teman-teman. Jadi kita tinggal login doang selama 3 hari. Hari pertama kita klaim item karisma, hari kedua hero trialnya, dan hari ketiga adalah skin trialnya teman-teman. Lumayan ya untuk kita pakai-pakai gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk update baru yang akan hadir di Mobile Legends setelah update patch terbaru. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.